Berikut ini untuk pengujian inverter siap pakai 600 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk uji kali ini saya akan melihatkan untuk settingan batas atas, batas bawah, dan kembaliannya ya. Ya, langkah pertama saya akan menyalakan inverter terlebih dahulu. Ini dia inverter sudah menyala. Kemudian saya akan naikkan tegangan untuk melihatkan settingan batas atasnya. Jadi tegangan 30,4 volt, inverter off untuk settingan batas atasnya. Kemudian saya akan turunkan tegangan untuk melihatkan settingan batas bawahnya. Jadi tegangan 21,3 volt, inverter off untuk settingan batas bawahnya. Kemudian inverter akan kembali hidup pada posisi. Ya, pada tegangan 24,5 volt, inverter kembali hidup. Mungkin cukup sekian pengujian kali ini. Terima kasih.